Kembali lagi di Back to My Channel. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian ke kolam renang ya, yang baru di Tasikmalaya itu. Katanya itu kayak samanya dari pegunungan ya, air kolamnya gitu. Namanya putar balik lalu belok kiri. Citiis ya, ini tuh beda jalurnya dengan ke Gunung Galunggung, itu beda jalur ya say. Ternyata beda jalur banget. Nah, aku tuh kan baru pertama nih ya ke jalur ke Citiis ini. Tadi aku pakai map itu salah. Aku arahnya tadi itu ke Gunung Galunggung, ternyata tujuan kita tuh Citiis ya, bukan ke Cipanas Galunggung. Ternyata di Citiis itu airnya itu panas gitu. Jadi aku ini balik lagi ke dalam jalan Citiis, nanti bertanya kalau semua. Nah, ini dia, aku udah sampai di Citiis ya, saya itu pemandangannya banget. Nah, ini aku tuh yang ada di bawah pohonnya sama di atas suruh hancurnya. Kawinan di mana sih? Disini aku ngambilnya yang di atas ya, say, lagi ke atas lagi. Nah, ini dia, di ke atas itu aku simpen dulu ya. Motornya di itu parkiran, aku udah jalan karena itu. Ini sih bisa pakai kendaraan ya, tapi kamu mungkin kan banget ya. Ada jalan kan, tapi jalannya enggak enak banget. Jadi aku memutuskan gunung mau di tengah-tengah kota. Jalan kakinya itu ke rumah-rumah panas jadinya gitu, kayak jalan kecil setapak itu. Nah, di sini aku ngelewati rumah-rumah tetangga ya, rumah-rumah keluarga. Ini tuh benar-benar alami banget, kayak zaman-zaman dahulu rumahnya masih kayak dulu banget gitu. Ada juga yang rumahnya yang biasa sederhana di pesawat gitu zaman dulu. Di depan aku itu banyak pesawahan, ini pokoknya adem banget. Kalian bisa kesini, kalian mau kalau mau untuk kumpul-kumpul di sini tuh, kalau bersama keluarga pingin ngadem bisa banget. Kalian buat ramai di sini, makan-makan kayak enak banget, kayak Sunda banget gitu ya. Aduh, nah ini dia, aku menelusuri jalan-jalan tadi, aku nanya ya sama warga di sana, karena aku kan baru kesini jadi nanya-nanya gak tahu jalan. Katanya telusuri aja jalan ini, apa namanya tuh, sungai ini kecil ini kayak susukan gitu, terus aja jalan gitu. Ini jernih banget, lihat deh kalian, sudah adem banget, indah banget. Ini mah alami ya gitu, kalian bisa lihat ya, sumpah ini kayak gunung banget. Mau kalau mau ke gunung tapi ini beda banget. Sejak malam gitu, kita cari tempat yang enak buat ngadem. Jalan terus. Di sini ada tempat rumahnya tuh, aku tuh capek banget, gak tahu berapa kilo, gak tahu 1 kilo, gak tahu 2 kilo, ini tuh jauh banget, tapi terbayar sama
semuanya dengan apa keindahan galung warga ini tuh ada rumah tertua loh di itu apa galunggung itu apa namanya rumah tua gitu. Kalian bisa lihat di sekitar video itu terus bertemu saat kan kebudung ya ada harap aku jalan tuh capek banget. Oh guys, kembali lagi dengan iya, aku udah capek pegang terus, aku gak bawa si tempatnya capek guys katanya itu udah dari di belakang itu aku nelusurin dari jalan si bulat sampai si bulat-bulat aku sambil tanya si ini tuh sepi banget gak ada orang tuh nanti orang ini pun gak ada kalau adanya sih para petani ya. Iya, aku bisa tanya-tanya. Ada petani. Kemana sih? Gak terang. Iya, memang apa iya itu kan? Apa iya itu ibu itu? Kalian bisa banget kalau main, mau yang adem-adem, sama keluarga, sama doi, sama teman. Tapi emang ada apa lah itu? Kalian bisa main ke sini. Orang ganjeng ting. Gua tanya. Tara. Nah, biasa lumpang. Buat untuk adem. Capek. Makan-makan sabutan di sini kumpul bareng enak banget pokoknya habis di sini tuh paling benar-benar enaknya nyaman banget zaman dulu waktu inginnya indah banget pokoknya kalian bisa kesini itu rekomen banget dari aku sekitar 200 meter dari parkiran. Tuh, aja aku jalan sambil bicara-bicara ngobrol bareng. Kalian sudah banyak banget ya remaja kesini ternyata ya udah tahu itu. Wah, jorohnya sih. Nah ini dia, aku gak tahu harus kemana, gak ada orang. Mau tanya-tanya dulu, cari bapak petani dulu ya. Tanya dulu kalau takutnya sih nyasar ya. Pernah tahu guys. Terus ditanya sama bapaknya. Ada bapak-bapak campur. Mungu nih. Nah ini dia terus sih ada kehanat kan. Ada munding-munding ngobat ranci AA lagi pada makan si kerbon kerbau anaknya saya anak sama ibunya lucu banget ini kaku aduh anjir ini udah menisi ya lucu kan, enak banget pokoknya kalian tuh bisa selain apa mau berenang gitu kalian bisa menikmati ke pemandangan indah ini kayak di gunung-gunung perkampungan indah banget pokoknya cuacanya juga enak adem banget bisa nenangin pikiran. Jalannya nggak tahu karena nggak udah hujan sedikit pecek ya say terus oh, banyak pohon pinggir pohonnya banyak tinggi banget dan sampingnya itu sawah yang banyak lega banget luas banget gitu. Kita kemana lagi ya? Itu 17 Agustusan. Takutnya nyasar gitu. Jadi wah itu pang. Gak 17 Agustusan nih. Nonton teh. Nu minta ke alam. Kalau mau langsung ke alam. Cari tempat yang adem banget. Oh, itu carinya itu ke pegunungan.
tempat-tempat yang banyak pohon. Emang punya kangen kalau berenang ya, bukan di kota. Monyet juga kan itu. Oh aja mah mana bendera? Mana itu? Apa hanya jauh beb? Jauh say. Baik, jalan setapak. Oh guys, tiketnya cuma iya, aku udah sampai. Jadi tiketnya jauh ya. Banget lo berdua. Sampai aku tuh capek. Aku udah masuk ke tempatnya ya guys. Bayang itu sekilu betul banget. Ini betul bisa mau. Aku udah sampai di kolam renangnya. Capeknya pun hilang, udah nyenyak ternyata di sini. Kirain aku aja yang berdua. Jadi kedua orang sini tuh udah banyak banget nih. Udah ada yang berenang. Udah di tempat banyak berenang. Indah banget lihat pemandangannya. Kelihatan di sini. Enak banget pokoknya ngadem. Ada orangnya, bukan kita aja. Gak renangnya saya ke bawah saya. Main air aja lah. Iya banget. Nangis sih aku di perjalanan pulangnya, karena aku gak mau lama-lama, karena juga jauh juga. Nah ini sini ada ya, ada soang lagi pada tidur, lagi pada tidur jemur badannya. Anget capek, anget banget sama adem. Yuk yuk lanjut kita pulang. Tontong, tak tontong. Kita berjalan lagi ya, jalan yang tadi kita lalui. Lihat, aku gembira banget ya di sini. Selain ada bisa renangin pikiran. Ini ada apa nih? Atau? Sebenarnya ini. Mungkin ada. Wih, mantap. Ya bu, bukan herangnya, pasir tuh dah iya mah, bukan tanah. Ini letik nama awan. Jarang kalau punya jarang ayahnya ini mah iya aja ya kenal kucing guys.
jadinya mau kemana lagi? Hai, hai, oh capit. Oke, coba tangan aja. Malu-malu ya. Ini ulah kacai, ulah panas ini mah. Nah, ya aku udah capek banget sampai jalan dari sana. Tapi enak banget gitu ya. Aku jalan tuh. Jejak si bulat. Ini menikmati semua pemandangannya. Aku lihat ini semuanya hijau banget. Udaranya juga segar banget. Adem banget. Pokoknya ini deh untuk jalan-jalan. Buat ngadem. Kalian boleh dong sini deh. Cobain deh traveling sini kayak si bolang. Itu jalannya udah asli banget sama banyak tanaman yang tumbuh banget. Kalau di foto itu enggak ada banget sih jalannya juga. Ini sini aja guys, pemandangan alam yang begitu sempurna. Udah rokok aja yang sempurna, tapi kita berdua aja yang sempurna. Halo guys, kembali lagi dengan si doi. Juga senang banget. Kita mau kemana? Ada banyak kelewatan. Aduh anjir, sama bayi. Si bulat sama si bulat. Jadi tahu bulat. Si tukang sare, si jalang sare. Dari kemana yang di Jesse? Ayah itu tadi di situ. Ayah? Ini? Ayah Abu. Ini perut apa balon? Aduh. Jangan bolong, jangan bolong. Mana jangan bolong? Mana? Atasnya. Panas bul, banget. Panas bre. Sedikit mau nyampe ya, ntar lagi juga nyampe, mau ke parkiran. Iya, kamu ingetin ya, jangan lupa lagi, subscribe, guys. Like and comment, jangan lupa share, follow juga. Kalian komen subscribe dulu ya, say. Jangan lupa subscribe dari aku. Salam dah.